nakes yang terpapar saat ini lumayan banyak. Di antaranya tadi pegawai Labkesda itu ada 6 nakes, 1 administrasi, kemudian yang di Puskesmas senyara Kas Bitung ada berapa 20 orang nakes ya. Campuran dengan adminnya juga. Puskesmas masih tetap jalan walaupun ada beberapa puskesmas yang tidak melayani menutup rawat inap ya, rawat inapnya, tapi rawat jalan untuk masyarakat tetap jalan dan rawat inapnya dipindahkan ke puskesmas sebelahnya.